Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video kali ini. Okey, pada malam ni saya nak buat sedikit tutorial berkenaan cara-cara bagaimana caranya kita nak mainkan lagu Tabir Pintu Dalam. Okey, lagu ni sebuah lagu dikibar lama. Yang memang lagu ni lagu legend. Maknanya siapa yang terlibat dengan dikibar agak sekiranya anda belum pernah dengar lagu ni. Bermakna anda sangat baru dalam DK Barat. Okey. Okey, lagu ni dinyanyikan oleh arwah Mak Yeh. Lagu ni kalau dalam bahasa Kelantannya dia sebut Tabir Pintu Dalam. Okey, jadi macam biasa untuk tutorial kali ini kita kena pastikan dulu lagu ni dalam major scale ataupun minor scale. Okey, setelah saya check lagu ni dialunkan melodinya dalam major scale. Okey, dan fingering yang paling sesuai untuk lagu ni adalah pada fingering E flat major scale. Okey, tutup E flat major scale. Okey, ni pula. Okey, ni E flat. E flat C dengan D, fingering sama. C dengan D fingering sama. B flat C D E flat, F, G, G sharp. Macam tu. Jadi ni fingering E flat major scale. So macam biasa, saya tunjukkan dulu dia punya scaling E flat major scale. Jadi scaling ni mesti kita praktis sebelum kita nak main lagu. Sebabnya kita kena betul-betul ingat dia punya perjalanan fingering tu. Jangan kita terbuka sesuka hati macam tu, tak boleh. Dia ada jalan dia. Jadi jalan dia adalah scaling. Jadi kita kena practice scaling dulu. Okay, E flat major scale, scalingnya ke atas, dia akan bunyi. Okay, nampak? Okey, kalau ke bawah. Okey, kalau kita ke atas dan terus ke bawah sampai dia punya E flat balik, bunyi dia macam ni. Adalah scaling E flat major scale pada sunai. Okey, terus kepada berbalik kepada lagu kita. Lagu ni agak mencabar di bahagian lagunya dan di bahagian chorusnya. Sebab di bahagian lagu dia melodi lagu tu turun sampai habis kepada lubang paling bawah. Okey, dan bila chorus dia punya ketinggian melodi mencapai lubang belakang, maknanya paling tinggi dan paling rendah. Jadi lagu ni sekiranya setiap seseorang pemain sunat tu boleh main dengan baik, bermakna pemain sunat tu sangat bagus dari segi dia nak control low note dan high note dia. Okey. Okey, kita terus kepada melodi pertama. Lagu ni insya-Allah senang ingat sebabnya melodi dia tu agak menarik dan unik. Okey, kita try. Okey, dia bermula dengan note B flat. Okey, yang B flat ni yang biasanya kita terkucil kan, sebabnya low note sunai susah. Sama juga low note apa ni, bamboo flute, low note saxophone. Jadi maknanya dia punya low note ni memang susah. Sebab tu kita kena sentiasa practice untuk bahagian low note dan high note. Okay, yang lain ni
senang kita tutup buka dia akan automatik bunyi. Jadi low ni dia kena pakai telinga sebab kita nak detect dia punya pitching tu tepat atau tak. Okey, dan sama juga macam high note, kita nak detect dia punya note tu pitching dia tepat ataupun tak. Jadi maknanya kena memang kita kena peka sikit. Okey, bermula dengan note B flat, okey. Okey, itu baris pertama. Awal saya tiup tu sampai ke last ni, itu adalah full bahagian lagu dia. Okey, sekali lagi. Maaf, awal ni sekiranya kalau terkucir tu sebab pipik kurang elok sikit ni. Jadi maknanya kita saya cuba sedaya upaya untuk dia punya tepatkan note tu. Okay, ni antara cabaran untuk kita main lagu ni, ya. Okay, tak apa, try. Okay, yang tu kita guna teknik hembus angin. Mana kita hembus dia. Macam tu. Dua cara, sama ada kita nak guna angin, kita push daripada sini untuk pipi yang push angin tu pun boleh, ataupun direct daripada sini pun boleh, ataupun pun boleh, dua-dua boleh. Okey, sekali lagi. Itu baru satu round. Okey, round kedua. Okey, habis round kedua, dia ambil melodi pertama, baris pertama saja. Okey, dia gantung macam tu melodi tu. Okey, ni bahagian lagu. Okey, kita ke chorus. Chorus. Okey, yang ni agak mencabar. Okey, terus kita angkat tiga jari atas ni. Okey. Kita hanya tetapkan lubang belakang saja. Okey, last lagu, chorus. Okey, nampak tak? Okey, buka. Tutup dua. Tutup satu, tutup dua. Nampak tak? Okay, itu
sebahagian daripada chorus. Okay, sekali lagi. Chorus. Itu dah habis satu rangkap chorus. Okey, sekali lagi. Okey, rangkap kedua. Dia ulang benda yang sama saja. Okey? Sebanyak dua kali. Jadi yang ni, kalau contoh kita ambil senang, kita bagikan bahagian lagu, kita letakkan sebagai bahagian A. Okey, ni chorus bahagian B. Lepas tu dia ada chorus bahagian C. Nah, senang untuk kita faham, eh? Okay. Saya pecahkan macam tu. Jadi A adalah lagu, B adalah chorus, dan C pun chorus. Okey, sambungan chorus. Okey, kita ambil chorus bahagian B, okey, bahagian B. Lepas tu saya cuba sambung ke bahagian C. Nampak tak? Dia punya, okey, saya ambil terus bahagian C, okey? Bahagian C. Yang B rasanya dah dapat. Bahagian C. Bermula dari note E flat. 2 2 1. Okey, kita main lidah sikit. Ta ta ta. Setiap tu kita guna lidah. Habis dia bahagian C, kita terus ke bahagian A, bahagian lagu. Contoh saya ambil daripada last bahagian C, terus ke awal A, okey?
olah sikit melodi tu supaya dia bunyi tidaklah kita ulang benda sama. Jadi saya just ubah sikit. Saya bagi sentuhan sikit kat sini. Nah, dia nampak macam melodi tu menarik sikit. Okay. Apa-apa yang kita rasa sesuai, kita boleh selitkan. Tak ada masalah. Kita tunggu. Kalau contoh kita main dalam dikibaran dengan iringan asrama dikibaran. Jadi kita habis je part yang last lagu tu, kita tunggu sekejap. Mana masa tu kita boleh tukar nafas, kasih penuh. Lepas tu bila dah rebana dah dia punya ada pertukaran antara paluan yang sesuai untuk lagu dan chorus tu, okey, terus kita masuk chorus. Okey, chorus. Okey, contoh kita ambil daripada last bahagian A. Bahagian A lagu, bahagian B chorus dia, bahagian C pun sambungan kepada chorus, sambungan kepada B. Jadi saya pecahkan supaya senang kita faham mana A, mana B, mana C. Okay? Bahagian A, saya tunjuk sekali lagi. Lagu. Okay, yang ni kalau sesetengah serunai tu, kalau kita main macam ni pun boleh, sedap juga. Itu pun bergantung kepada pipit. Kalau pipit tu sedap, insyaAllah semua note tu dia akan cover. Jadi untuk senang, kita just buatkan ghost note dekat sini. Okay, macam biasa, kita kena buat slow note. Slow note ni kita nak lembutkan dia. Tak nak, kalau kita tak buat slow note dia akan bunyi kasar. Kasar. Sebab dia menyanyi tu, melodi dia tu, cuba acu buka buka, maknanya dia lembut di situ tu. Okey, kita cuba ikut sebagaimana nyanyian asal. Tapi adalah patah-patah yang agak keras bila kita mainkan dengan sunai. Tapi kita cuba sedaya upaya untuk lembutkan dan mengikut sebagaimana melodi asal. Okey, sekali lagi. Bahagian A. Thank you.
selesai bahagian E. Okey, bahagian B, chorus. Ya, bermula di. Yang ni sentiasa kunci. Dalam dalam scaling E flat major scale ni, yang ni kita tak guna. Kita just tutup dan untuk pegang. Okey, chorus B. Okey, tadi sekali lagi. Sekali lagi. Okey, ini adalah bahagian B. Okey, terus sama ke C. Ya, 2 2. Habis C, kita ambil A balik. Dia punya habis melodi tu di sini. Not G. Okey, nanti pemain rebana pun dah stop dekat situ. Okey, selesailah kita punya saya punya tutorial berkenaan bagaimana kita nak mainkan lagu Tabir Pintu Dalam. Nyanyian Arwah Mak Ye. Jadi maknanya semoga video ni bermanfaat untuk mana-mana sahabat di luar yang sedang berjinak mempelajari serunai Kelantan dan termasuk sahabat yang di luar dari Kelantan yang ada minat untuk mempelajari serunai Kelantan boleh cuba ikuti saya punya tutorial. Semoga ilmu ni sama-sama kita kongsi. Jadi dan semoga video ni bermanfaat untuk semua sahabat di luar. Okey, sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.